Hai guys, balik lagi jadi di tim pemula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul dan video kalian lihat tadi ya guys ya, di sini kita akan review lagi fitur terbaru CapCut guys ya. Gila-gila aplikasi haram satu ini tidak ada habis-habisnya untuk mengejutkan para penonton atau para fans CapCut ya guys ya. Langsung saja kita review guys ya. Kita buka aplikasi CapCut kita, langsung saja kita bikin project baru ya guys ya. Kira-kira apa ya? Tapi ini adalah untuk gambar. Ternyata guys ya, di sini langsung saja kita masukkan aja gambarku ya guys ya, supaya tampak jadiin PP gitu guys, PP WA, PP profil gitu guys ya. Di sini sorry guys ya, fotoku burik, ini foto zaman 2020 guys ya. Oke, yang fitur barunya itu apa? Langsung saja kalian tekan gambar kalian, habis itu di sini kalian bisa cari ya guys ya. Bisa kalian cari di sini yaitu kalian tekan aja efek ya guys ya. Lihat ada penyesuaian gaya AI guys ya. Jadi kalian gak usah tekan gambar kalian, sorry banget tadi aku salah jelasinnya. Jadi kalian biarkan kayak gini, habis itu kalian tekan efek, lalu di sini udah ada fitur yaitu penyesuaian gaya AI. Coba kalian tekan di sini ya guys ya. Kita cuman ada 4 penggunaan gratis tersisa, aslinya 5 guys ya. Bagi yang pengen gratis cuman 5 penggunaan guys ya, jadi manfaatkan ya guys ya. Tapi bagi kalian yang pengen unlimited, kalian harus berlangganan atau berbayar. Di sini ada 3 tampilan guys ya, ada CGI, ada CGI. Nah ini di sini deskripsinya bisa kalian atur sendiri sih sebenarnya guys ya. Nah masukkan style karakteristik seperti seni, permainan, gadis cantik dan segala macam ya guys ya. Ini wah kelas banget sih. Misal ya guys ya, kita masukkan ke dari Google Translate guys ya. Misal kita dari Google Translate, nah misalkan translate ya, ini kita harus dalam bentuk Inggris ya, Indonesia misalkan kayak gini. Oke, jika sudah kita salin untuk Inggrisnya ya guys ya, kita lihat guys ya, kita tempel guys ya, misalkan yang ini. Nah, oke, kita tempel, kita selesai, habis itu kita buat, kita tunggu ya guys ya, pastikan sinyal kalian memadai guys ya. Oke, oke, udah jadi guys ya. Gila keren parah untuk dijadiin PP ya guys ya. Sebelumnya kayak gini, waduh, jadi kayak gini stylenya guys ya. Cocok banget untuk jadi PP ya guys ya. Kelas banget. Di sini juga menyediakan beberapa opsi pilihan yang bisa kalian pilih. Gila, gila, wajahku jadi tampan banget ya guys ya. Jadi itu benar-benar perintahnya tuh sesuai selera kita guys ya. Jadi dalam bentuk bahasa Inggris guys ya. Untuk yang gratis kita diberi 5 kali percobaan ya guys ya. Jadi manfaatin sebaik mungkin. Jika sudah, nah ya guys ya, bisa ada tekan perindah, ada sesuaikan, nah bisa intensitasnya, lihat itu ketebalannya, bisa kalian tekan perindah juga. Sempurnakan gaya baru akan ditandai kepada gambar, batal ya guys ya. Kalau kalian tekan ini nanti bakal berkurang kredit skor kalian guys ya. Jadi langsung saja guys ya, kalian coba ya guys ya, aku pilih ajukan. Oke, jika sudah tinggal ekspor pojok kanan atas dan selesai guys ya. Jadi langsung saja kalian coba ya guys ya fitur AI ini ya guys ya. Gratis 5 kali percobaan. Oke. Ya, jadi langsung saja guys ya, bisa bikin PP kalian jadi keren guys ya. Foto kalian jadi keren sesuai perintah kalian, oke. Jadi kalau kalian kurang paham kalian atau request apalagi yang harus aku review, komentar aja di kolom komentar. Belajar editing pemula, see you next time. Bye bye.